Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story Wah sudah lama ya saya tidak membawakan ceritanya Mas Bri Story ini Dan di cerita kali ini Saya akan membawakan cerita dari Mas Bri Story yang berjudul Cadas Pangeran Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Cadas Pangeran Salah satu tempat bersejarah Ratusan tahun usianya Kisah hitam dan putihnya Terus bergulir hingga saat ini Seorang teman akan menceritakan pengalamannya Ketika melintasi daerah ikonik ini Seram tentu saja Lepas dari pusat kota Jatinangor Aku akhirnya masuk ke daerah yang terlihat seperti nggak berpenduduk Tahun 98 Jadas pangeran Masih sangat sepi Jalan berkelok Dikelilingi oleh pepohonan Yang membentuk hutan Sama sekali gak ada penerangan Gelap gulita Memang ada satu atau dua warung kecil berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tutup. Hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran ini masih cukup bagus untuk dilalui, walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat itu, menemani perjalanan aku mendengarkan siaran salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah nggak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarnya. Seenggaknya membantu memecah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hits yang tenar pada saat itu. Ataupun lagu lawas yang masih enak didengar, tapi berikutnya aku jadi nggak terlalu fokus mendengar radio karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok, banyak menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelap, pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal, kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam, membuat pengendara harus berhati-hati, terutama pada malam hari. Sebenarnya, daerah Cadas Pangeran ini gak makan banyak waktu untuk dilalui. Sebentar saja, setelahnya akan ditemui lagi rumah penduduk, tapi tetap saja. Aura kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornell dan Dendles. Sang pangeran bersalaman dengan Dendles menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi Jalan cadas pangeran ini gak terlalu panjang Mungkin hanya kurang lebih 5 km saja Makanya Seharusnya Aku akan melewatinya gak sampai setengah jam Seharusnya begitu Tapi Saat itu aku merasa Kalau sudah cukup lama Waktu berjalan, tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak, dengan kelokan tajam gelapnya semakin pekat. Sepinya jangan ditanya lagi. Aku terus berkonsentrasi memperhatikan jalan. Aku jadi nggak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani Padahal siarannya sudah berganti Ya, aku baru sadar Kalau ternyata radio sudah nggak memutar lagu-lagu lagi Tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraanku. Teralihkan dengan suara dari radio, awalnya seperti suara angin. Hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan, sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan, dan hampir tertutup oleh suara angin tadi. Tapi kedengaran ada bunyi yang seperti suara dari banyak orang. Orang-orang yang bersautan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi makin lambat. Malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radioku. Lama-kelamaan, suara angin perlahan menghilang berganti dengan percakapan orang-orang. Aku memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata, orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku nggak mengerti. Namun tetap dengan logat khas Sundanya ini siaran radio apa sih? Kataku bertanya-tanya Di tengah-tengah kebingungan Tiba-tiba Mesin mobilku tersendat Seperti mau mati Aduh Apalagi sih ini Untungnya Aku masih sempat meminggirkan kendaraan Tepat sebelum mesinnya benar-benar mati Dan benar Beberapa saat kemudian Mesin mobil mati, alias mogok, dalam gelap dan sunyi. Cadas pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sebentar, aku masih diam di dalam, walaupun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dan ada siaran yang sangat aneh. Aku terus fokus mendengarkan karena lama-kelamaan suaranya makin aneh, seperti sebuah percakapan orang-orang. Tapi nggak jelas, dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar. Karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi Dan juga ada suara-suara lainnya Yang kira-kira sama seperti itu Ini siaran radio drama atau apa sih? Kataku saat itu Aku nggak tahu Tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatianku ke mobil Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian aku turun kendaraan Lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi Berbekal lampu senter di tangan Aku membuka kap mesin Memeriksanya dengan mata telanjang Aku bisa melihat kalau mesin seharusnya nggak ada masalah Bahan bakar mesin juga masih penuh Harusnya benar-benar gak ada masalah Tapi kenapa malah mogok? Mobil ini kenapa sih? Gumamku kesal sendirian Angin bertiup sepoi Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan Sepi dan hening Menyelimuti suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh Keanehan menjadi mulai menjurus seram Ketika aku akhirnya tersadar akan sesuatu, aku menyorot lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata, jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah menjadi jalan tanah berbatu. Ya, jalan tanah berbatu kok jadi jalan tanah? Emang tadi salah belok kemana sih? Itulah pertanyaan yang muncul di kepalaku. Lalu, angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan tiba-tiba berhenti. Sama sekali gak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti bergulir. Terpatri diam pada satu titik, aku mulai merinding. Kemudian aku menutup kap mesin, lalu bergegas masuk ke mobil. Ternyata radio masih menyiarkan siaran aneh itu. Di mobil, aku mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apesnya. Ternyata masih belum bisa nyala juga mesin masih mati. Nah, akhirnya aku mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang yang sedang berteriak kesakitan, seperti ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit teramat sangat. Menggerikan, makanya aku langsung mematikan radio karena takut. Hening, sempat menguasai sepi jadi selimut suasana yang sudah menjurus ngeri, tapi itu hanya sebentar. Momen berikutnya, aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh terang redup langit malam. Aku masih terus memandang ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi jadi sumber kebingungan. Jalanannya kosong, tapi sepinya seperti memperhatikan. Nah. Ketika sedang dalam kebingungan mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perlahan aku mendengar suara-suara yang awalnya sayup, seperti dari kejauhan, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Namun kali ini bukan dari radio, tapi dari luar. Karena penasaran, aku menurunkan sedikit kaca jendela dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Dan Ternyata benar. Suara itu memang dari luar. Seperti ada orang yang sedang bekerja. Tapi aku belum melihat ada siapa-siapa. Sekitar masih tetap sepi dan kosong. Tapi belasan detik berikutnya mulai ada perubahan. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar Aku memicingkan mata berusaha memastikan Kalau penglihatanku ini nggak salah Karena aku melihat Ada sebuah pergerakan Yang nggak jauh di depan Aku melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan, aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja, karena tangannya sedang mengayunkan perkakas, lalu menghantamkannya ke jalan. Hal itu dilakukan berulang-ulang, siapa dia? Dia lagi ngapain tengah malam begini? Kataku dalam hati. Nah, yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lain. Satu persatu bermunculan di tempat berbeda, berpencar, namun masih dalam wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraanku. Dan sama, mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sedang sambil berbincang-bincang. Tapi ya itu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali gak bisa melihat wajah mereka dengan jelas Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya Ketakutan mulai menyeruak isi kepala Karena aku tiba-tiba mengambil kesimpulan Kalau mereka bukan manusia Keseraman ini membuat udara dingin jadi sama sekali nggak terasa cukup lama aku memperhatikan mereka semua sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka sedang bekerja membangun sebuah jalan jalanan tanah yang jadi sumber kebingunganku dari awal ya Tuhan sedang terdampar di mana aku ini dan seperti terhipnotis aku terus-terusan memperhatikan pemandangan seram itu sampai-sampai aku nggak sadar kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikan aku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan, persis di pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel pada badan mobil sangat dekat. Tentu saja aku kaget. sosok seram ini hanya berdiri diam, namun, sangat berbeda dengan sosok seram lain yang sudah bermunculan duluan. Dia gak berbentuk bayangan manusia atau berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas, ya, seperti sosok manusia sebenarnya. Sangat jelas, aku melihat garis mukanya, berperawakan tinggi besar, berkumis, bertopi, bundar. Berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan, ya, dia seperti orang bule, terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama, wajahnya mengerikan, senyumnya datar tanpa ekspresi. Kali ini, aku sangat ketakutan mandor Belanda ini di tangan kanannya Memegang tongkat pendek Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela Aku semakin panik Gak tahu harus berbuat apa Karena gak kuat, aku menundukkan wajah Menempelkan kepala ke setir mobil Gak berani melihat ke sekeliling Apalagi Menatap sosok bule itu Yang ada di sebelah kanan Aku menangis ketakutan Bait-bait doa mulai bermunculan di mulutku Aku meminta pertolongannya Sementara itu Suara ketukan jendela masih terus terdengar Seram Aku gak berani melihatnya lagi Aku lebih memilih untuk terus menunduk sambil fokus berdoa. Dia mengetuk jendela terus-terusan, namun lama-kelamaan ketukan itu makin jarang dan akhirnya menghilang. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang, sepi dan hening. Mulai menguasai, tapi aku masih tetap harus menundukkan kepala. Belum berani melihat sekitar, beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan itu lagi. Kembali tubuhku gemetar, terus-terusan ada yang mengetuk jendela pintu mobilku. Kang, kang, kang! Tapi setelahnya, aku malah mendengar ada suara yang memanggil seperti itu. Tentu saja, aku langsung menoleh ke jendela. Ternyata, di luar sudah ada dua orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela, mengetuk kaca mobil. Dan yang satu lagi duduk di atas motor, lalu memandang sekitar. Ternyata sosok-sosok seram itu sudah hilang dan jalanan sudah berubah berganti jalan aspal. Aku lalu membuka kaca jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu bertanya. "Kang, kenapa sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok?" Heh. <tuh> Iya Aku menjawab begitu Ada yang bisa kami bantu? Pemuda itu bertanya lagi Aku lalu refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin Nah, ternyata mobil langsung menyala normal Sama sekali nggak ada tanda-tanda kerusakan Ah, Alhamdulillah Udah nyala lagi, Kang. Makasih ya. Dengan ramah aku bilang begitu. Karena merasa aku terbantu oleh mereka berdua. Ya sudah, aku lalu melanjutkan perjalananku. Aku mengikuti dua orang itu. Aku di belakang motornya. Dan beberapa belas meter kemudian akhirnya terlihat patung ikonik itu Patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman Berdiri gagah di pinggir jalan Di cadas pangeran Sungguh pengalaman seram yang sangat berkesan Hai Balik lagi ke gue, Bri Story Sekian cerita kali ini Insya Allah akan ada cerita lainnya Sehat selalu, jaga hati dan perasaan, supaya bisa terus merinding bareng. Salam, Bri Story. Oke, itulah cerita, lumayan panjang dari Mas Bri ya. Udah lama sekali saya tidak membacakan cerita dari Mas Bri Story ya. Jadi seperti ya nostalgia lah. Dulu awal-awal saya memulai channel ini Ceritanya Mas Bri ini sering saya bawakan ya Mas Bri, terus Mas Simpleman, Mas Agil itu dulu sering sekali saya bawakan ya Di awal-awal saya merintis channel ini Sehat selalu untuk mereka semua, juga penulis lainnya, dan bagi kalian juga, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Oke, mungkin itu saja cerita pada hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.